pokok dan pohon. Apa dia jauh seorang tu? Apa lagi? Apa lagi? Eh, ini Jawa lah. Ini Jawa Siam lah. Aku lahir Siam, kau mana tahu? Aduh, besar aku je kat Selangor. IC aku mana? Made in Thailand. Aduh, hai. Aku baru buat color sikit rambut pun dah kecoh satu pucung. Kecoh lah dia ni. Tengok guys, nambahan aku lagi. Aduh, hai. Sebab apa? Sebab dalam video ada yang komen, wah, color rambut sikit. Aku dah ikut tadi. Okay. Alright, geng. Aku jumpa satu kereta datang sini, Evo 10. Mitsubishi Evo 10. So, jom kita layan. QTU58 janda Pekin. Ha. Ini round 100 ni tau, bukan round 97 tau. Ini round 100 ni kereta ni. Ha, korang nak tahu tak apa round tu maksud aku? Nanti aku sembang. Ni aku punya dugong ni bermasalah ni. Perdana dah buat hal dekat Melaka. Yang ini pun semalam buat hal, tiba-tiba starter jadi berat. Padahal baru je tukar starter motor hari tu. Rupanya bateri pula problem. Hai. Beli bateri mahal-mahal pun rosak. Alright, geng. Ni dia. Handsome, oh. Handsome. Handsome. Ye, ni Evo 10 ke Evo clone? Ini Evo 10. Evo 10 original. Original Evo 10. Original Evo 10, ha? Bukan clone, ha? Bukan Inspira, bukan Lancer. Ah. Ini Evo 10. Okay, ye. Mungkin ada orang yang tak tahu. Beza Inspira, Lancer GT dengan Evo 10. Luaran. Yang paling simple lah nak paling tengok. Paling simple. White body. White body. Okey, bila kita tengok betul-betul dia kembang. White body kembang. Okey, Honda Evo 10 kembang eh. Iyalah. Bila white lepas body tu, kembang, penutup minyak petak. Okey, penutup minyak dia empat segi. Bumbung aluminium, ada tulang. Oh, kalau ni. Inspira, Lancer semua tak ada ni. Semua tak ada. Tapi tak ada ni. Lepas tu yang ini bulat. Bulat. Penutup bulat. Minyak ni bulat. Itu. Tapi lah ni, Lancer ke Inspira ke semua dah tiru, dah buat dah ni. Okey. Sekali tengok memang tak cam. Tak cam ya? Ya. Kecuali kita tengok detail kita tahu lah. Alright. Oh, kena tengok betul-betul lah kalau tengok nak beli kereta tu. Kalau dia cakap Evo 10 tu sama ada body clone ataupun original, kena tengok betul-betul. Kena tengok betul-betul. Kalau dia dah full convert dah. Kalau dia convert sikit-sikit kita tahu tengok. Faham, faham, kalau faham. Kalau dia convert CKD, kena tengok nombor chassis lah. Alright. Wish. Ramai aku rasa yang tak berapa nak tahu mungkin. Kemungkinan besar kan. Ya, ya. Sebab ya. Bumper ada beza tak bumper? Bumper kalau stock standard memang beza lah. Standard stock beza? Memang beza. Sepintas lalu kalau kita tengok nak sama tapi lain. Oh, ada beza juga. Lancer GT lah, paling dekat Lancer GT lah. Lancer GT lah, tapi paling dekat lah tu. Kalau orang tak tahu, kalau pakcik-pakcik kampung dia tengok kereta ni sama. Orang. Bahaya juga ni, geng. Dia kena kaki dia yang baru tahu lah, ni Evo. Ya, yeah, tu dia. Handsome, geng, handsome. Tengok rim. Aku baru je tanya AI, berapa harga rim macam ni? Nilai dia tak tahu nak cakap lah. Dekat-dekat sama dengan rim Pekin pakai tu. Nilai dia mahal, geng. Memang tak termampu. Daripada segi dalaman macam mana lagi? Dalaman dia memang beza. Okay lah, beza Recaro lah. Recaro lah. Tapi dia punya dashboard semua? Dashboard, body base dia sama. Cuma dia beza meter, steering. Sikit-sikit je. Oh, ada beza sikit-sikit je lah. Reka bentuk seakan-akan sama lah. Dia. Base dia sama. Alright. Inilah lebih kurang serba sedikit mengenai Evo 10. Jom, kita... Aku nak suruh AI buka enjin dia. Nak buka bonet, aku nak tengok dalam enjin dia. Apa yang menarik dekat dalam enjin dia. Stay tune, geng.
Wow. Tu dia. Itu dia. My Rectable Evo 10. Oh. Kaki Evo. Jangan lupa tonton video ni. Kaki JDM. Aku dengar sekarang harganya melambung-lambung ni. Agak melambung sikit lah. Sebab generasi Evo yang lain harga dah melambung. Yeah. Evo 10 ni dia makin naik. Tapi tak semacam Evo 9 lah. Tak semacam Evo 9. Evo 9 lagi dahsyat. Evo 9 harga dia lagi keras lah. Alright. Tapi Evo 10 pun dah start naik harga dah ni. Oh. Kalau tengok segi bumper, tengok dari jauh macam sama je dengan lensa GT. Tapi itulah, nak kena tengok betul-betul sebelah-sebelah. Baru mungkin baru nampak kan? Ya. Tengok, intercooler pun tak nampak macam intercooler. Ha-ha. Biasakan Evo kan nampak macam taring. Ha-ha, betul. Nampak yalah. Macam biasa, macam kondenser. Ke sebab ni dia ada cover ni? Sebab ada cover. Oh, dia dah pasang cover ni lah. Original dia macam ni. Oh, original dia. Ya. So, mana yang kita nampak dia punya piping tu, tu dia orang buka? Kalau Evo 10, piping dia akan nampak sebelah. Sebelah je? Belah sini dia belah atas. Yang jadi, sini ni memang tak nampak ke apa? Sini ada nampak lah sikit. Tapi buruk lah kalau kita buka sebab nampak sebelah. Alright, faham. Oh, tu yang dia pasang komplit tu? Ya. Yeah. Okay. Bila tengok sekali imbas betul-betul macam lensa GT pun ya, Inspira pun ya. Tapi betul lah, siapa yang tak faham pasal kereta Evo ni, eish, model ni lah paling mengelirukan. Kan ya? Ya, yeah, macam Evo 3 kan? Evo 3 kan Wira? Ya. Yeah. Kalau Evo 10, lensa GT. Wah, betul. Inspira. Lensa GT. Inspira. Dia orang yang minat betul-betul Evo Evo, dia boleh terima lah. Dia setengah mengenali. Orang dia tak boleh terima. Dia kata, baik beli Inspira. Baik beli lensa GT. Ya, betul. Sebab tapi, harga dia 2-3 kali ganda. Tapi kalau dia beli Inspira, dia nak convert sekalipun, fully convert pun, dia punya cost pun lebih tinggi. Tinggi, tak berbaloi. Tak berbaloi kan? Lebih baik beli, terus beli original Evo lah. Sekarang punya market CKD berapa untuk Evo 10? Evo 10 CKD 50 ke atas lah. 50 sampai 60 ribu. Wow. Itu baru half cut. Dahsyat geng. Sekarang dah jadi macam tu harganya. Harga dah start naik dah. Semakin hari makin mahal. Okay. Berapa horsepower kereta ni? Kereta ni kalau ikut owner asal lah. Owner asal Ashraf Kamal. Siapa? Ashraf Kamal. Acap. Ashraf Kamal Acap lah tu. Okay. Masa ambil kereta ni, dia declare kereta ni 400 sampai 420 horsepower lah. 400 ke 420 horsepower? Horsepower. Okay, sekejap je. Kalau 400 horsepower, yeah, bermakna dia dah dekat-dekat dengan ada seorang member tu baru keluar kereta baru kan. Siapa nama dia? Pekan eh? Pekan nama dia kan, An? Pekan. Pekan dia keluar kereta RS3. RS3, okey. RS3 tu tak silap aku kalau standard pekak dia lah. Standard pekak tu. 400 horsepower juga lebih kurang. 400 horsepower. Lepas tu, ada lagi satu mamat ni dengan Poyo ni, dia cakap Scirocco dia 412 horsepower. Oh, tinggi. Bila on your nose, cakap bila dia on nose, dapatlah 500 kata dia. Oh, tinggi. Itulah. Aku nak tanya juga, yang ini horsepower dia 400 ke 420. Yeah. So dah boleh fight dengan RS3 tu. Yeah. RS3. Kereta tu laju. Laju kereta tu. Kereta tu tapi tak mustahil ni 420 boleh tapau. Kita hantar Evo pun tak apa. Kan? Hantar Evo pun tak apa. Tapi dah tune balik lah. Sebab hari tu dia 420 terlalu maksimum. Sebab boost dia terlalu tinggi. Berapa boost sebelum ni? Boost 1.8. Wow, hebat. Jadi saya dah tune balik. Saya turunkan boost 1.5. Maknanya kereta ni ada dalam 330 macam tu je lah. 350 ada lah. 360, 370 dalam tangan kot. Sebab tak dyno. Lebih kurang kot. 35 dalam tangan tu. Ya, sebab cuma rendahkan boost tak, belum dyno lagi. Belum dyno lagi. Okay. Alright geng, apa pun memang mantap Evo 10 Maverick Turbo ni.
kapasitor enjin bersisi bernadikan 2.0 turbo. Ya, betul. Ah, tengok dia punya ni, kita intai sikit. Tu dia dompet Tommy, geng. Baru perasan. Tu dia Tommy dompet. Wow, hebat, hebat. Sangat menarik. Tapi cita-citanya nak pakai kereta golf lah, Wak. Cita-cita nak pakai golf? Ah, cita-cita yang belum belum kesampaian. Nak pakai golf. Tak mustahil besok air dah keluar biji. Silai bulan 7R dia ambil. Tak percaya dia ni. Dia tak percaya. Okey, geng. Ada lagi satu. Aku dapat tahu baru-baru ni dia ada buat bisnes kucing. Macam mana ni? Kucing? Ah, belum lagi lah. Baru nak try-try lah. Cuba lah. Tapi kau dah ada membela kan? Adalah 8 ekor. British 8 Shorthair. Ekor. Okey, siapa yang nak mencari anak kucing baka apa ni? British Shorthair. British Shorthair? Ya, yeah, ya. Yeah. Wish, mana punya tu? British punya ke? British ni Mak Saleh lah. Wow. Ukraine, Ukraine punya datang. Ukraine. Kalau nak cari anak kucing yang yang apa yang orang cakap kahwin kahwin apa Mak Saleh apa semua kan, boleh tanya AI, boleh boleh komen dekat aku punya ruangan komen bawah. Korang boleh tanya. Nanti aku pass kat AI. Kalau nak nombor telefon nanti aku boleh letak AI punya nombor telefon dekat bawah. Korang boleh tanya direct dekat AI pasal anak kucing ni. Okay, geng. Terima kasih kerana menonton. Apa pun memang terbaik Evo 10. Jumpa lagi nanti. Bye-bye.